Pesona grup band Coldplay sepertinya tidak hanya mampu menarik anime masyarakat tanah air untuk menontonnya. Grup band yang digawangi Chris Martin asal London, Inggris ini juga sukses membius mega bintang sepak bola Lionel Messi. Kapten tim asal Argentina itu baru-baru ini ketahuan lebih memilih untuk menonton konser Coldplay daripada menghadiri penghargaan Liga Prancis. Sontak kabar tersebut pun sukses membuat heboh warganet di jagat dunia maya dengan berbagai komentarnya. Bagaimana tidak, Lionel Messi yang tertangkap kamera tengah menonton konser grup band kenamaan asal Inggris tersebut banyak menyita perhatian para penonton. Bahkan banyak yang berkomentar bahwa keberadaan Messi di tempat tersebut lebih banyak mendapat sorotan para penonton daripada pertunjukan konser. Seperti yang diketahui, Coldplay sendiri baru saja menggelar konser di Stadion Olympic Luis Companys Barcelona pada hari Minggu tanggal 28 Mei tahun 2023. Pada saat itulah pemain yang kini memperkuat tim Paris Saint-Germain itu tersorot kamera tengah asik duduk di tribun konser tersebut. Padahal pada saat yang bersamaan, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Prancis tengah mengadakan penghargaan trofi UNFP yang ke-31. Trofi UNFP sendiri merupakan penghargaan yang diberikan kepada para pemain di ajang Liga 1, Liga 2, dan kompetisi sepak bola wanita. Dalam penganugerahan tersebut, ada 4 pemain PSG yang masuk ke dalam tim terbaik Liga 1 tahun 2022 dan 2023. Di antara para pemain tersebut, tentunya ada nama Lionel Messi yang mendapat penghargaan bergengsi tersebut. Hombre, sí.